siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, kalau teman-teman senang nonton World Superbike, pasti sering lihat Alvaro Bautista dengan Ducati Panigale V4R-nya merajai World Superbike tahun 2022 kemarin, makanya jadi juara dunia. Nah saat ini saya bersama Ducati Panigale V4, tapi ini yang versi naked. Jadi ini adalah Ducati Street Fighter V4 SP, yang mana ini adalah memang versi naked-nya dari Panigale V4S tepatnya ya. Nah, kayak gimana sih detail motornya? Apa saja keunggulannya? Apa fitur andalannya? Tonton sampai akhir, termasuk juga nanti kita dengerin suaranya. Oke, jangan kemana-mana. Jadi teman-teman, secara keseluruhan Street Fighter V4 SP ini memang bisa dibilang versi telanjangnya dari Panigale V4S. Jadi sasisnya yang model monokok cuma menghubungkan mesin dan komstir, kemudian tankinya apalagi bodi belakangnya ini persis banget dengan Panigale, termasuk juga lengan ayun ya, suspensi itu mirip banget, identik banget. Tapi fairingnya dilepas sehingga jadi sebuah motor telanjang atau naked bike. Nah, kita lihat detailnya aja langsung dari sisi depan. Ayo, sini. Nah, teman-teman, salah satu bagian yang paling menarik di mata dari Street Fighter V4 SP ini tentu saja adalah area depannya. Ini kalau kita lihat bentuk area lampu sampai ada winglet-nya, ini sekilas kayak ular kobra yang lagi mau matuk ini ya. Nih, kesannya begitu. Sangar, kesannya garang banget dan keren asli, eye-catching banget. Nah kalau kita detailnya, kita lihat dari sini nih, batok lampunya. Ini emang bentuknya keren ya, kasanya pipih, tipis, bener-bener kayak mirip kepala ular kobra. Nah ini batoknya, sisi atas ini warnanya hitam doff, terus ada sedikit stiker merah dan ada tulisan Ducati. Nah di bawahnya itu saja, ini lampu utamanya, ada lampu yang LED proyektor dan ada DRL. Kita nyalain aja, bentuknya kayak gimana. Nah ini atasnya DRL-nya, keren banget ya. Kemudian di bawahnya ini ada lampu utamanya. Coba kita nyalakan seperti apa sorot lampunya. Nah, ternyata dia nyalanya bareng teman-teman, bareng-bareng, kanan-kiri. Dan ketika lampunya menyala, DRL-nya otomatis meredup. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut lihat dari area roda depannya. Nah, rodanya ini untuk versi SP ya, untuk pasar ASEAN termasuk Indonesia, ternyata peleknya pakai forged magnesium teman-teman. Sementara kalau yang Eropa seperti di websitenya Ducati itu pakainya karbon. Nah ini entah downgrade atau upgrade ya, yang pasti ini tetap ringan walaupun tidak seringan yang bahan karbonnya. Dan ini warnanya keren ya, warnanya itu kayak burnt titanium ya, warna-warna kayak pelek-peleknya motor-motor Honda yang seri ABS ini begini, cuma ini sedikit lebih cerah dan dibalut ban soft compound. Dia pakainya Pirelli Diablo Rosso 2 Corsa. Nah, ini soft compound, lebarnya 120/70/17 tentu saja. Kemudian untuk remnya tentu saja cakram ganda, udah cakram semi floating, diameter gede ya 330 mm yang dikawal kaliper Brembo 4 piston dan udah pakai yang Stylema nih. Jempolan banget lah, nggak perlu diragukan. Dan di sini ada mata kucing. Lalu suspensinya. Nah, ini suspensinya juga speknya mantap aja karena ini versi SP. Kayak Panigale versi V4S, dia sudah pakai Ohlin yang tipe elektronik dan warnanya dong kemasan ini cakep banget, termasuk bagian asnya mewah banget dan tuh saja canggih ya, bisa di setel karakternya. Spatbornya, nah karena ini versi SP tentu saja juga bahannya karbon teman-teman. Wih, sporty, ringan dan ini keren ya, dia dibiarkan warnanya matte, jadi cakep lah. Oke, kita lihat ke area samping dulu, ini juga yang bagian eye catching. Ini adalah adanya dua buah winglet bertumpuk ya teman-teman, di kanan kiri. Ini mirip banget tuh saja dengan Panigale V4 ya, yang S tuh saja juga ada wingletnya. Jadi ini untuk memberikan tambahan downforce di kecepatan tinggi, sehingga roda depan bisa menapak, tidak melayang-layang karena saking gedenya performansinya. Nah ini tuh saja bahannya juga karbon, dan kerennya sih dikasih ini nih, bendera Italia. Dan di belakangnya ini bodinya yang plastik, ada tulisan Street Fighter V4 SP. SP ini tentu saja spesial. Seri spesial ini bedanya dengan yang standar, salah satunya selain ada bahan-bahan karbon, termasuk suspensinya yang elektronik,
nanti juga di bagian mesin juga ada yang spesial. Oke, kita lanjut lihat area sini lagi. Ini bagian bodi ini nih. Ini ternyata aluminium teman-teman, tapi tipis ya, yang sebagai pelindung radiator. Nah, ini atas bawah ada nih. Sebenarnya kalau belakangnya, ini yang bodi mungilnya ini bahannya plastik ya. Plastik tipis, dan ada bendera Italia, ada tulisan Ducati Corse. Nah, di baliknya ini terdapat radiator yang gede banget teman-teman, dan ada oil cooler di bagian bawahnya. Gitu, oke. Kita sekarang naik dulu ke atas, kita lihat area stang. Ada apa aja di atas stang. Oke teman-teman, stangnya ternyata model fat bar, dan kerennya di sini adalah ada ini nih, ada kayak penomoran ya, jadi buat patokan lebih maju ke depan atau mundur ke belakang atau sesuai standar pabrik nih. Ada tulisan factory position, ya, factory position yang ini nih, yang tengah, dan ini titiknya ke bagian ini nih, yang pertemuan antara penjepit atas dan bawah ya, penjepit klem dari stangnya. Dan ini uniknya adalah dudukannya kayak agak miring ke depan ya. Nah, sebenarnya di belakangnya ini ada string damper dari Ohlin yang elektronik nih. Ada tipenya ya, mechatronic system. Nah, kita bisa lihat di sini adalah suspensinya. Ini sisi atas ada buat masuk kabelnya ya, karena yang sistem elektronik. Jadi, settingannya preload, compression, rebound itu bisa disetting nanti dari panel instrumen. Nah, kita lihat di panel sakarnya ada apa aja sih. Oke, di sebelah kanan saja nih grip gasnya modelnya ternyata kecil gitu ya, dan sisi atasnya kok ternyata agak polos. Motifnya adalah di sisi sampingnya, keren ya, unik. Dan ini tuh sudah total bay wire. Di panel sakar ini ada ini engine cut off dan ada starter. Kemudian yang bawah ini tombol DPL ya, atau Ducati power launch ya, kayak buat launch control. Yang sisi depan ini ada buat ngatur grip heaternya. Lalu ada spion yang bentuknya keren banget teman-teman, cakep ya. Ini tiangnya pakai logam gitu, kemudian bentuk spionnya agak lonjong gitu, keren. Dan di sebelahnya ada tabung minyak remnya. Oke, geser yang kiri, ini tabung minyak koplingnya lebih kecil karena sudah hidrolis. Mungkin karena spek butuh minyaknya lebih sedikit, makanya tabungnya kecil. Dan ini keduanya dari Brembo. Nah, panel sakarnya ini lebih banyak ya, tombol-tombolnya. Ini ada sen kanan kiri, ada klakson, lalu ini nih, ada tombol buat ngatur-ngatur yang ada di panel speedometernya. Ini ada buat naik, turun, ada juga buat milih modenya atau buat enter. Ini buat milih select ya, atau buat naik turun dan plus dan minus. Lalu di depannya ada tombol buat lampu, buat DRL maupun lampu utama di sisi sini. Dan ada hazard, lalu ini buat, terus saja buat passing ya, atau jarak lampu jauh dekat. Kemudian handle-handlenya, oh ya tadi ini juga bisa setting ya, sehingga bisa disesuaikan dengan panjang jari kita, mau seberapa ini tinggal diputer aja nih, puter-puter aja, termasuk juga yang rem, ini ada setelannya nih, ini bisa di setting nih, diputer aja. Aduh, agak keras, tuh masih baru kali ya, tapi ini tinggal diputer lah. Nah, ini kan bisa diputer tuh. Oke, kita lihat area panel instrumen dan kontaknya. Jadi kontaknya masih colok-colok teman-teman, tapi itu saja ada immobile laser ya, dan sudah laser cutting bagian tengahnya, nyoloknya di sini, di bagian depan tangki, mengingatkan kita pada Yamaha Vixen Lightning ya di sini. Nah, panel instrumennya itu saja sudah full digital, TFT, kita lihat, kita nyalakan. Nah, ini motor baru teman-teman, jadi masih ada plastiknya ya, maklum ya. Nah, ini tampilan defaultnya, kita bisa lihat ada tachometer yang angkanya sampai 15.000 RPM, dan red line-nya lihat, mulai dari 14.600 RPM ya, tinggi banget karena ini mesin short stroke. Lalu di sampingnya ini ada riding mode-nya, ada speedometer, kemudian ada info lampu-lampu, ada suhu mesin, lalu di tengah ada gear position, dan ada settingan-settingan ya. Di sisi kanan bawah itu ada Ducati kick shifter, Ducati traction control, Ducati wheelie control, ini terpampang di sisi kanan bawah ini, banyak banget. Kemudian, nah ini muncul transport mode, karena ini masih di lock ya, masih mode pas pengiriman, jadi belum dibuka. Karena ini motor belum laku, jadi belum diaktifin. Nah, ada yang menarik lagi teman-teman, di area comsteer, selain ada string damper, ternyata karena ini turunannya V4S, ini sudut rack-nya itu bisa disetting teman-teman. Bisa dibikin lebih tegak atau lebih selonjoran, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Lebih banyak tikungan sehingga perlu dirapetin reknya, atau lebih banyak trek lurus jadi perlu sedikit dicentangin. Nih, keren ya untuk sebuah motor naked bike, speknya bener-bener kayak motor yang buat balapnya. Oke, kita lanjut ngomongin tankinya. Di panel ini yang unik di sini adalah ada lubang ya teman-teman, ini mungkin buat lubang masuk atau cuma ornamen aja.
Tapi keren sih detail kecil gini nih. Ini ada kayak kawat ramnya. Kemudian ini ada ornamen kayak plastik, ada stripping merah gitu dengan warna dasar hitam doff. Nah, di belakangnya ini tankinya. Kalau ini bahannya aluminium ya. Nah, ini finishingnya dipolish gitu aja, jadi warna aluminium, jadi kesannya keren ya, beda gitu, nggak kayak biasa, nggak kayak dicat. Dan di sini ada sedikit stiker, ini ngasih tahu bahwa bahan bakar yang digunakan adalah RON-nya minimal 95, teman-teman. Ya, 95 ke atas, nggak boleh di bawah 95. Karena ini mesin rasio kompresinya sangat tinggi. Oke, kita mundur ke belakangnya, ini ada joknya yang itu saja cuma buat sendirian nih. Dan ini ada labelnya V4SP. Ini ada motif yang halus bagian sini, sisi pinggirnya ini motifnya kasar dan jahitannya merah, sporty banget kesannya. Nah, bodi belakangnya nggak kita temukan jok buat membonceng, teman-teman. Karena ini versi SP spesial buat sendirian, motor jomblo, teman-teman. Persis dengan Panigale V4 yang S juga begini nih, tanpa jok pembonceng. Jadi ini motor sangar buat sendirian, nggak buat bonceng-boncengan. Nah, ini keren sih bentuknya ya, khas banget Panigale V4. Ini ada lubang ya, kesannya sporty dan unik, dan ada lampu remnya yang bentuknya juga cakep. Kita lihat sorot lampunya. Nah, keren banget ya. Tuh, kece badai. Lampu remnya gimana coba? Oh, ternyata lampu remnya menyala di sisi dalamnya. Keren banget. Oke, sementara di ujungnya ini kayak ada spatbor, tapi sebenarnya lebih buat dudukan lampu sen. Sorot lampu sennya kayak gimana? Ternyata begini, LED satu titik ya, dan di ujungnya ada buat dudukan plat nomor dan ada mata kucing gitu. Oke, kita turun ke bawah, kita lihat area roda belakang. Nah, tentu saja khas banget Panigale ya, pakai lengan ayam tunggal dan peleknya, ini lihat cabangnya keren ya, cabangnya totalnya 9 tapi sebenarnya 3 bercabang, 3-3 gitu ya. Nah, ini tentu saja magnesium, bukan yang karbon sayangnya. Dibalut ban itu saja sama tipenya Pirelli Diablo Rosso 2 Corsa dengan lebar 200/60 seater 17. Lebar banget. Nah, kita lihat ke sisi kiri. Kita lihat remnya. Saja remnya cakram dikawal dengan kaliper Brembo 2 piston yang posisinya nyempil di dalam. Sementara kalau sisi kiri kita bisa lihat gearnya yang mana menembus lengan ayun ya, teman-teman. Jadi lewat dalam kayak lewat gua. Mau nggak mau sehingga rantainya modelnya harus bisa dipotong ya, gitu. Nah, ini gede banget, kaku banget. Ini pasti biar kuat banget. Nah, ini lengan ini ditopang oleh suspensi belakang monosok yang itu saja dari Ohlin, dan ini sistemnya yang elektronik ya nih. Tertulis nih, Ohlin electronically controlled. Nah, ini. Jadi settingan karakter suspensinya bisa disetting dari tadi panel instrumen ya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter pengendaranya. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena ini versi SP, pijakan kakinya CNC, teman-teman. Dengan ini pelindungnya yang berbahan karbon nih. CNC cakep ya. Dan ini masih dipastikin tuh karena masih baru. Nah, ini terpasang di poros lengan ayun. Ini menyambung ke bawah nih buat dudukan standar samping, yang mana standar sampingnya ternyata bahannya kayak aluminium ya dan tipis. Tapi loh, keren ya bentuknya ya. Nyeni banget itu. Bukan standar samping yang biasa aja gitu loh. Keren ya, Italia emang kalau desain sesuatu tuh nyeni banget ya, kayak bikin karya seni. Nah, di sisi sini kita bisa lihat cover mesinnya. Ini buat nutupin sindret yang ke arah belakang. Ada selang-selang buat pendinginan. Blok mesinnya ini dicat kayak warna magnesium. Kemudian kita lihat di sisi kanan yuk, kita lihat di sisi kanan. Nah, kalau di sisi kanan kita menemukan yang spesial dari versi SP ini, yaitu apa? Yaitu kopling kering, teman-teman. Jadi kalau versi SP ini salah satu spesialnya ini, koplingnya kering menggantikan kopling standarnya di versi yang bukan SP itu yang model basah. Jadi kalau kering ini spesialnya tentu saja lebih kece ya, suaranya berisik gitu kayak mesin rusak. Kita ntar dengerin. Nah, kelebihannya sih utamanya penyaluran tenaga ke roda belakang lebih maksimal ya, karena tidak terendam oli. Karena yang namanya oli pasti kan pelicin ya, mau-mau kena kopling pasti ada slip-slipnya. Beda dengan kalau kopling kering gini pasti lebih maksimal lah. Cuma ya resikonya kena debu atau kena air saat hujan, tapi itu nggak akan terlalu masalah. Yang saya khawatirin justru kalau di jalan Jakarta misal, lagi jalan ada plastik terbang nyangkut di sini gitu ya. Kayaknya ya kemungkinannya kecil, tapi ada sih. Saya agak khawatir ya, takut-takut ada plastik atau bekas bungkus apa nyangkut di sini. Semoga tidak terjadi lah. Gitu, oke. Nah, footstep kanannya juga itu saja CNC, ada pelindung karbonnya juga di sini, master remnya tiduran normal standar lah ya,
terus selang-selang remnya belibet kesana kemari lah karena ada sistem ABS. Nah, sekarang kita ngomongin mesin. Mesinnya tentu saja speknya V4 ya, kayak mesinnya Panigale, bahkan sampai ke Desmos Edici di MotoGP kan V4. Nah, ini kapasitasnya 1103 cc, desmodromic, 16 katup, berbening cairan, injeksi. Ini tenaganya untuk sebuah naked bike gokil, lebih dari 200 HP, sekitar 205 atau 208 HP gitu, nanti saya cantumin yang pastinya. Itu gede banget teman-teman, apalagi bobotnya ini motor ringan, ini di bawah 200 kilo. Power to weight ratio nya emang edan ya, 1 HP nya membopong bobot yang di bawah 1 kilo. Jadi kalau buat yang suka kenceng-kenceng ngebut pakai ini, motor udah terpaskan dijamin, karena dijamin kenceng banget. Terus nah, kayak gimana suaranya? Kita nyalain aja ya. Pas dinyalain kontaknya banyak suara aneh-aneh ya. Ada ngek-ngek-ngek-ngek, ada krik-krik-krik-krik-krik-krik. Nah, ini nggak akan ditemuin di motor kecil, teman-teman. Kita nyalakan. Bentar, matikan dulu. Suaranya kayak mesin rusak ya teman-teman. Tapi nggak rusak. Ya beginilah mesin Ducati, apalagi yang kopling kering. Cak. Kayak tarik kencak Bali ya. Berisik banget, keras banget. Padahal ini knalpot standar ting-ting. Gimana? Bayangin nggak? Kalau udah ganti knalpot yang plong, itu pasti kenceng banget. Kita dengerin ulang suaranya. Nah, uniknya lagi teman-teman, karena kopling kering, setiap koplingnya ditarik itu suara cak-cak-cak-cak-caknya lebih keras. Kita dengerin lagi, sekali lagi nih. Dahsyat ya, nggak perlu digeber-geber, suaranya udah sekeras itu. Cak-c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 ak. Udah kayak mesin rusak, tapi ya beginilah adanya. Unik banget ya, keren, 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 keren. Memang beda Ducati. Lalu gimana posisi duduknya? Ya, coba naik ya. Oke, saya tingginya 173 cm. Jika kedua kaki turun ternyata masih sedikit jinjit. Jadi turunnya kaki satu aja. Nah, posisi duduknya, wow, ini naked bike yang sangar ya. Posisi duduknya walaupun stangnya fat bar, ternyata lumayan rendah dan lumayan lebar, jadi agak nunduk ke depan. Kakinya pun ya nggak senangkring Panigale tapi cukup tinggi lah. Dan ternyata agak lebar ya, ngangkang ya, mungkin karena posisi footstepnya agak dikeluarin karena di sisi ini ada leher knalpot nih. Gitu. Posisi gini nih. Terus suspensinya yang depan ketika diayun, setelan standar pliotnya lumayan buk, sebenarnya yang belakang agak keras ya. Sangar banget, keren banget. Oh ya, kalau ada yang tertarik, ini harganya hampir 1,1 miliar teman-teman. Sekitar 1 miliar 93 jutaan, nanti harga tepatnya saya cantumin. Untuk harga on-roadnya tinggal tambah sekitar 10-11%, jadi sekitar 1,2 miliar lebih gitulah. Dan ini unitnya ada di Ducati Indonesia tentu saja, yang markasnya ada di Bintaro. Tapi bisa juga ditemui di showroomnya Two Wheelers, jadi memang Two Wheeler dan Ducati Indonesia saudaranya, satu induk gitu, yang ada di Glamor di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan. Jadi kalau mau lihat unitnya bisa kesini, bisa juga ke Bintaro gitu. Dan ini kebetulan unitnya ready stock ya teman-teman, kalau pengen punya Street Fighter V4 SP ini. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Kita ngulik detail lengkap dari Panigale,
Street Fighter V4 SP 2022. Gitu, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga follow IG kami, Automotive_TV. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor. Satu lagi. Jangan lupa mampir ke www.automotivenet.com untuk info terbaru tentang dunia otomotif. Sampai jumpa.